artis kerap hadir di acara yang didatangi oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi. Kehadiran mereka memancing isu kalau Jokowi membayar artis-artis tersebut. Isu tersebut tengah panas diperbincangkan di media sosial. Anggun C. Sasmi menjadi salah satu artis yang ditanya oleh netizen tentang kebenaran isu. Menanggapi hal tersebut, penyanyi yang kini menjadi warga negara Perancis itu hanya tertawa. Mbak Anggun garis bawah cipta, di sosmed bersiaran fitnah-fitnah artis-artis dibayar oleh Jokowi. Tolong dong seniman konfirmasi berita yang sangat fitnah ini @yunisara_dr_tompi_desta80s tanya ch ** r ** lol logging out loud jawab Anggun. Sebelumnya Anggun memang sempat bertemu Jokowi dalam peresmian MRT hari ini. Bahkan Anggun ngobrol bareng Jokowi dan ditanya perbedaan MRT di Prancis dan Jakarta. Ditanya Pak Jokowi perbedaan MRT di Paris dan Jakarta. Salah satunya adalah di Paris nggak ber-AC, di Jakarta iya. Kalau pas musim panas pada meleleh tagar Merjakarta tagar Jokowi, tulis Anggun. Dilihat Detik Hot, Minggu, tanggal 23 Maret tahun 2019. Dalam peresmian itu tak cuma Anggun yang hadir. Sejumlah selebriti lain seperti Lukman Sardi, Reza Rahadian, Andin dan Irina Zubir ikut datang ke peresmian, detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda?